Begitu pentingnya perkara kepemimpinan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir di tengah-tengah umat manusia bagi kita semua sebagai qudwah, bukan hanya sekedar pemimpin spiritual dalam urusan keagamaan, tapi juga pemimpin dalam arti pemimpin pemerintahan yang mengatur ketatanegaraan, tata sosial, tata kemasyarakatan dan seterusnya. Kalau tidak ada pemimpin yang punya kontrol atas semua ini, maka semua orang bisa berbuat semaunya, bisa berbuat seenaknya sehingga muncul ketidakaturan. Semua ingin menang dengan hajat dan maslahat masing-masing. Tidak mungkin kita bisa mengharapkan bangsa lain, agama lain meninggikan Islam, memikirkan dan mengatur maslahat kaum muslimin. Maka bagaimanapun, umat Islam haruslah terdepan untuk menghadirkan pemimpin muslim yang akan mengamankan maslahat-maslahat Islam dan kaum muslimin. Tidak mungkin kita menyandarkan harapan untuk meninggikan Islam dan menjamin maslahat Islam serta kaum muslimin kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah, karena mereka punya misi tersendiri, bahkan menjauhkan Islam dan meredupkan cahaya Islam.